Serwil. Kali ini gue lagi ada di Kayana Motorsport. Nah, ini salah satu toko kita yang ada di daerah Yogyakarta. Nah, gue nyampe kemarin, udah istirahat juga. Dan mohon maaf kalau suara agak bindeng karena ya habis perjalanan jauh agak capek. Nah, untuk teman-teman sekalian, alamat lengkapnya ada di bawah sini nih. Nah, gue pingin ngapain ya di sini ya? Kayaknya gue pingin kasih lihat velg yang ganteng-ganteng rekomendasi dari gue di sini nih. Oke, mari kita lihat. Nah guys, gue baru nyampe ya kan, udah ada mobil Expander, udah pakai velg HSR Landmark. Wah, ini sih ganteng ya, dan di sini juga omnya udah pakai yang kaliper warna merah juga nih, jadi terkesan lebih manis. Gimana teman-teman, velg-velg yang seperti kayak Landmark gini cocok banget kan di mobil Expander, mobil apalagi ini yang tipe cross nih, dia pakai body tambahan kan di sini ya. Nah, gue pengen tanya owner, udah berapa lama pakai velg HSR Landmark ini? Om, halo. Sehat Om? Sehat. Namanya siapa Om? Aprianto. Om Apri, udah berapa lama pakai HSR? 2 tahun sih, dari baru langsung tak ganti. Dari baru langsung diganti? Langsung ganti. Gimana kesan dan rasanya? Kesannya sih lebih gagah ya, lebih keren lah. Dan lagi tuh harganya juga sesuai. Sesuai, cakep. Lebih keren lah ini ya. Belum ganti-ganti nih? Belum. Ini mau ngapain? Mau ganti ban kan? Oh, ganti ban kan? Walah. Ya, jadi peleknya masih yang lama ya kan? Bannya udah habis. Iya, bannya aja. Pernah ngantem lubang atau apa? Sering. Sih, sering. Aman tapi ya? Aman. Pernah gesek juga samping juga enggak apa-apa. Ready. Oke, Om, terima kasih banyak sekali lagi. Nah, udah gue tanya-tanya kan, 2 tahun. Malah ban yang udah habis. Kelihatan sih ban udah gebotak pinggirannya. Nah, kita panggil Bapak Kacapnya aja. Dalam namanya sambungan gua Sultan Agung. Nah, mana Pak Agung? Oh, itu dia. Oke guys, di sebelah gua udah ada Pak Agung nih, Kacap dari toko Kayana Motorsport. Pak Agung, alamat lengkap tokonya di mana sih sekali lagi? Untuk Kayana Motorsport itu alamatnya di Jalan Magelang kilometer 5,2 nomor 92A utaranya lampu merah Selokan Mataram. Untuk orang Jogja pasti sudah tahu semua. Udah tahu semua ya, Jalan Magelang karena memang jelas satu akses ya. Pusatnya otomotif Jogja di Jalan Magelang. Benar-benar. Nah, ini kayaknya banyak velg-velg yang ganteng-ganteng yang baru-baru udah pada nyampe belum ke sini nih. Sebagian udah. Bagi udah. Wah, benar kayaknya Gary udah nyampe tuh. Kayak Gary kayak. Nah, boleh kita lihat enggak sih? Monggo. Boleh. Bisa. Mari kita lihat. Nah, yang gua suka yang pertama ini nih. Ini namanya apa nih Pak Agung? Itu namanya velg DL. Dia keluaran terbaru dari HSR, dia warna gold, lebar 7 rata. Lebarnya 7 rata. 7 rata. PCD-nya berapa nih? PCD-nya dia double PCD, PCD 4114 sama 4100. 4100. Bisa berarti bisa untuk mobil, untuk kalau untuk jazz bisa, Brio, Yaris ya. Yaris nanti untuk yang mobil 3 baris nanti bisa kayak Avanza, Xenia, Livina dan lain-lain itu bisa. Oh, bisa ya. Bisa. Nah, ini ganteng kalau teman-teman nyari yang velg-velg racing ya kan. Habis itu yang dengan fitment-nya yang lebarnya 7. Nah, ini guys. Nih. Yang gue suka lagi desainnya. Ini yang terbaru nih. Jadi warna goldnya di velg, tapi tengahnya warna hitam dan tulisan HSR-nya cakep di sini ini. Dan ini dari Borosco series juga, guys. Nih. Oke, selanjutnya kita lihat. Nah, selanjutnya ada HSR KLG atau bisa dibilang velg kaleng. Nah, tapi bukan kaleng-kaleng. Ini ring berapa nih, Pak Agung? Itu ring 15. Ring 15 ya. Oh, udah beda warna. Ini tapi warna hitam. Yang ini warnanya silver. Ini silver polish ya? Silver polish. Nah, ini warna silver polish nih, guys. Nah, ini PCD-nya dia double ya. Kalau yang ini single. Oh, ini single. 400. 400. Ya. 15 ya. Tapi 15 sendiri ada 4 cepe, ada cepe? Ada yang 4 cepe 14-nya ada ya? Ada juga. Ada ya. Juga. Untuk warnanya sendiri di 15 ada apa-apa aja nih? Warna silver, ada warna hitam,
Silver, hitam, putih. Putih, iya. Putih juga ada. Nah, cakep. Nah, ini deretan line up dari 15-nya juga nih, guys. Yang mana tadi ya? Oh, itu 16-nya di belakang Ipal tuh, Bal. Kasih lihat, set. Nah, itu ring 16-nya. Tapi ini 15-nya nih. Kalau gue sih lebih dominan ke warna ini ya, karena biar kelihatan nih ada dropnya di sini, biar OM looknya makin cakep. Nah, velg yang mana lagi ya, kita lihat. Nah, ini menarik lagi, ini sepertinya ada velg yang celong-celong dan ya, bahannya dia seperti ada serbuk-serbuknya ya, warna bronze ya, guys. Ini HSR apa nih, Pak Agung? HSR Hiroshima. Hiroshima ya, di ring 15 ya? Di ring 15, dia double PCD 400-4114. 4114, lebar ya? Lebarnya 6,5. Lebarnya 6,5, ya. Dengan ET-nya? Offset-nya 42. ET-nya 42 ya? Wah, ini sih bisa di mobil Brio, Jazz, Yaris, cocok banget. Avanza? Avanza yang lama ya, sebelum yang PCD 5, oh, ini ganteng pakai ini Avanza Xenia nih. Tuh, desainnya dia ada kayak lancing-lancing di sini nih, guys, makin sporty. Nah, sporty-sporty, racing-racing, udah yang elegan-elegan ada di sebelahnya. Ini namanya Yumiku. Yumiku nih, ring 15 juga nih sama ya? Yumiku ini ring 16. Oh, 16, sorry. Ya. Oh iya, 16. Ring 16 dia untuk lubangnya, lubang 5114 dengan lebar 6,5. Lebaran 6,5? Iya. 514 berarti bisa untuk mobil apa aja nih? Untuk kayak Terios, bisa untuk Rush. Expander bisa. Expander bisa juga ya. Pokoknya khusus untuk yang mobil lubang-lubang 5114. Nah, itu. Cakep. Nah, kayaknya yang di luar tuh ada yang menarik perhatian ada Sultan Pak Agung. Mari kita 17. Lihat. Nah, selanjutnya ada yang sangar-sangar ya kan, ada perbintangan-perbintangan. Ini HSR. Dia kalau di HSR itu namanya Rasta. Rasta. Dia lubangnya lubang 8. Walaupun tampilannya kayak model-model off-road, ya ini khusus bisa untuk mobil-mobil yang lubangnya 400 sama 4114. Oh iya benar. Dengan lebar 7,5, offsetnya 35. Offsetnya 35 ya, guys. Nah, ini kalau misalkan teman-teman punya mobil Avanza yang agak ditinggi-tinggiin tuh, pingin alto-alto, velg ini cocok nih. Tuh Rasta. Ini juga ada lipat-lipat di sini berwarna chrome. Jadi makin kelihatan lebih maco. Dan ini covernya ditutup nih untuk buat rodanya biar aman, nggak cepet kotor, nggak mudah kena air gitu, guys. Nah, yang PCD 4 tadi udah, 5 udah, yang 6 mana? Ini PCD berapa nih? Itu PCD 6, 6139. Ah, benar nih Pak Agung. Ini namanya SR apa? SR Sepa. Oh. PCD berarti dia 6x139 ya. 6139. Dengan lebar ini? Lebarnya lebar 8,5 dengan ET? ET-nya 25. ET-nya 25. Nah, dia karena lebar 8,5 25 karena kan dia PCD 6 nih. Iya. Untuk mobil yang bodinya keluar-keluar sedikit. Nah, ini cocok nih. Bisa buat mobil apa aja nih, bisa Pak? Untuk Pajero bisa, untuk Fortuner. Ah, bisa. Kadang juga ada yang untuk Panther touring. Yang touring ya. Yang touring yang lubang 6139. Bisa untuk Ford Ranger bisa ya. Bisa untuk Ford Ranger bisa. Untuk Isuzu Mug itu juga bisa. Yang lubang 6139, terus untuk Triton juga bisa. Triton juga bisa. Oh, banyak guys yang bisa diaplikasikan velg ini di mobil-mobil yang lain tuh. Nah, yang off-road nih satu. Kayaknya gue bakal ngasih lihat lagi dua deh. Sebelah sana tuh ada yang keren. Itu ring 20. 20? Nah. Tapi 6,9 boleh kita sikat. Nah, Pak Agung. Iya. Kalau ini banteng udah keseringan. Okay. Ini apa nih Pak Agung namanya, Pak Agung? Namanya Watashi. Watashi. Ya, lubang 6139 dengan offsetnya 20. Warnanya warna hitam. Warna hitam ya. Ya. Jadi itu hitam dop, guys. Nah, ini berarti bisa 6139 buat mobil ya, Pajero, Fortuner, Ford Ranger, Isuzu Emok, apa?
Bisa ya, tapi bisa. Ini ring 20. Ring 20. Nah, ini cocoknya dipakein ban ukuran berapa nih, Bang? Kalau ring 20 itu, kalau untuk Fortuner, itu biasanya ada yang pakainya, kalau yang MT dia pakai 275, 55, 20. Ah. Nah, kalau untuk Pajero pun ukurannya bisa pakai 275, 55, 20 MT. Ada yang kadang bisa minta request, mereka minta untuk pakai ban AT di 285, 50, 20 AT. Wah, berarti kita ready juga ban dari sini ya? Ready semua. Untuk semua ukuran, untuk akselera kita ready. Akselera. Nah, ban-bannya kita bahas ban. Ada apa aja nih dari selera? Ban akselera itu kalau untuk ada apa? Forcium ya? Ada Forcium, ada Zitek, ada akseleranya. Nah, jadi itu. Ada tiga merek. Itu selanjutnya mana lagi? Hah, sebelahnya nggak jauh-jauh. Ini apa ini, Pak Agung? Itu namanya pelek Dulago. Dulago di ring 20 juga ring sama 20 ya? Juga, iya. Lubangnya lubang, kalau ini kebetulan lubang 6 juga. Lubang 6 juga sama. Lebarnya 9 juga dengan offset 20, warna hitam juga. Warna hitam juga, nggak bisa lagi kalau aplikasikan untuk mobil, Pajero, Fortuner, bisa lah. Ranger juga bisa dong pakai ini nih. Nah, apalagi kalau dipakein ban-ban yang MT kayak Ford Ranger tuh kan. Ford Ranger, ya. Aku pakai ban MT tuh. Cocok dari selera. Pakai ban 33 kali 12,5 ring 20 biasanya kalau Ford Ranger. Karena kan speknya dia lebih lebar. Spakturnya lebih lebar dibanding motor kelas lainnya. Gitu. Alamat lengkap kita sekali lagi dari mana, Pak? Alamat untuk Kayana Motorsport itu Jalan Magelang, kilometer 5,2, nomor 92A, utaranya lampu merah selokan Mataram. Jadi untuk semua warga Jogja dan sekitarnya pasti sudah tahu untuk Jalan Magelang. Oh, karena Jalan Magelang ada termasuk pusat otomotifnya Jogja dari dulu sampai sekarang. Nah, itu. Nah, selanjutnya nih Pak Agung, ya. Kita ada promo menarik apa nih? Kalau promo di sini kita kebetulan ada promo untuk scoring. Scoring itu kita scoring untuk nitrogen balancing kita cukup dengan biaya 100.000. Itu pun masih bergaransi. Masih bergaransi. Bergaransi 3 hari. Seumpama saat dipakai masih ada kendala, monggo silakan bisa kita datang lagi ke toko, kita ulangi lagi, kita benerin lagi. Nah, cakep. Habis itu kalau untuk cicilan, bayar-bayar cicilan, kita ada apa aja nih peleter ya? Kalau peleternya itu cicilan itu kita bisa belanjanya pakai online, bisa pakai Tokopedia, pakai Shopee. Itu bayar bisa pakai cicilan juga bisa. Terus kita nanti di HCI kita juga kerjasama sama Home Credit Indonesia. Iya. Untuk itu juga bisa juga. Terus dipakai Blibli, terus pakai Aion bisa juga ya. Kalau Aion di sini belum ada. Oh, belum ada di Jogja. Iya. Kredipo bisa. Bisa. Kita kalau untuk anu cuman untuk sementara ini cuman HCI. HCI ya. Terus untuk Credit Plus ya lagi mau jalan juga untuk di Jogja. Oh, menyusul. Oke, terima kasih banyak Pak Agung udah mau Sultan tanya-tanya dan nemenin Sultan. Oke. Pamit dulu. Oke. Guys, gimana? Velgnya keren-keren kan? Nah, ini baru satu toko yang gua datengin di Jogja. Gua bakal pergi lagi ke toko yang lain dan ngasih lihat juga teman-teman. Oke, segitu dulu video gua kali ini. Jangan lupa di-like, di-subscribe dan di-komen untuk kedepannya. Jangan di-skip. Gua Sultan pamit undur diri. Ingat velg, ingat ASL.